Alex Chapman Ferguson, atau yang biasa lebih dikenal dengan nama Sir Alex Ferguson, lahir pada tanggal 31 Desember 1941 di Govan, Glasgow, Skotlandia. Kakek yang biasa dipanggil Fergie itu adalah pemain sepak bola dan pelatih asal Skotlandia. Alex Ferguson merupakan pelatih sepak bola tersukses sepanjang masa karena banyaknya trofi yang telah dikoleksi oleh pelatih satu ini. Awal karir kepelatihannya dimulai sejak tahun 1974 hingga dia pensiun di Manchester United pada tahun 2013, atau sekitar 39 tahun berkarir di kepelatihan sepak bola. Pada tahun 1974, Fergie mengawali dengan melatih St Stirlingshire. Namun di sini dia tidak bertahan lama karena kemudian dia dipinang oleh St Mirren. Dan di St Mirren dia mengoleksi satu trofi. Setelah dari St Mirren, dia pindah ke Aberdeen. Disinilah dia cukup sukses menjadi seorang pelatih dengan mengoleksi 10 trofi. Kemudian pada tahun 1986, Fergie berpindah lagi dengan melatih Manchester United. Di Manchester United sendiri, Fergie baru mempersembahkan trofi pertamanya setelah 4 tahun melatih Manchester United. Ketika itu, Fergie terancam di PHK di Manchester United karena performa yang kurang memuaskan. Tapi di musim keempatnya itu, akhirnya Fergie mampu mempersembahkan trofi Piala FA, yaitu pada tahun 1990. Ketika itu, MU mendapatkan trofi pertamanya setelah 19 tahun puasa gelar. Jadi, untuk para fans MU saat ini ya, harap bersabarlah. Dulu aja sampai 19 tahun tanpa gelar. Bahkan, di eranya, Fergie mampu membawa MU juara Liga Inggris pada tahun 1992-1993. Untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka juara pada tahun 1967. Silahkan hitung sendiri ya berapa tahun fans MU kala itu harus bersabar. Alex Ferguson mendapat gelar Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Buset, susah banget ini gelarnya. Dari Ratu Elizabeth pada 12 Juni 1999. Atau tahun ini itu tepat 23 tahun. Dan dengan gelar yang dia terima itu, Ferguson berhak menyematkan panggilan Sir di depan namanya yang hingga saat ini kita kenal dengan sebutan Sir Alex Ferguson. Gelar tersebut diberikan atas kontribusi Sir Alex meraih 3 titel bergengsi untuk Manchester United dalam satu musim, yaitu juara Piala FA, juara Liga Inggris, dan juara Liga Champions yang kala itu dimenangkan berkat gol dari Mang Oleh sebelum Mang Oleh jualan Odading di masa injury time loh. Setelah kurang lebih 27 tahun melatih MU, pada tahun 2013 akhirnya dia memutuskan untuk pensiun setelah mempersembahkan 38 trofi untuk Manchester United. Di antaranya 13 trofi Liga Inggris, 10 trofi Community Shield, 5 Piala FA, 2 Liga Champions, 1 Super Eropa, 1 Piala Dunia Antar Klub, 3 Piala Liga, 1 Piala Intercontinental, dan 1 Piala Winners. Dan itulah kisah singkat dari kesuksesan Alex Ferguson. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan ragu-ragu untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.